変身。 仮面 ライド DK Halo guys, assalamualaikum. Nama saya Croc. Selamat kembali ke YouTube channel Croc Zorhelmi. Okey, minggu ini saya nak review belt Kamen Rider. Kamen Rider yang begitu ramai peminat kecuali saya. Okey, saya nak review belt ni sebabnya minggu depan saya akan review belt bootleg version. So sebelum saya review bootleg ni, saya kena review yang original version dia. So jangan lupa minggu depan bootleg. Okey, saya pun dah tunjuk dah yang version bootleg dia. So korang tahulah Kamen Rider apa yang saya nak review minggu ini. Kamen Rider ni macam saya cakap tadi, dia ramai peminat. Kiranya anak emas lah, anak emas Toei. Dia selalu muncul dalam Kamen Rider lain. Dia selalu buat cameo. Tapi tak tahulah sebab hari tu ada spin off yang dia mati. So saya harap dia mati betul-betul lah. mohon ampun peminat dikit, mohon ampun. Jangan risau, yang saya harapkan mati cuma karakter dia. Jangan risau, pelakon dia masih hidup. Saya harap dia sihat walafiat, tak ada apa-apa penyakit. Dan kalau dia tengok video ni, saya harap dia datang lagi Malaysia macam bulan lepas event Starlight Fantasy. So belt yang saya nak review hari ini adalah DX Decade Driver daripada siri Kamen Rider Decade. Okey, tak lupa juga kita ada Rider Card. Ini adalah Rider Card yang saya custom sebab masa saya custom ni orang tak ada jual bootleg Decade Card ni. Ada tu adalah, tapi masa tu saya beli, kena tak dengar, kena tipu. Saya beli kan, lepas tu dia punya reader ni tak boleh baca. Membazir duit saya. Sebab itulah saya custom. So kalau korang nak tahu macam mana saya custom card ni, korang bolehlah tengok video saya. Saya pernah upload kat channel saya. Okey, tadi saya ada cakap yang saya tak minat Kamen Rider Decade ni. Okey, saya pernah bagi tahu yang saya tengok Kamen Rider tu berdasarkan jalan cerita dia. Sebab itulah saya minat Kamen Rider Gaim. Sebab jalan cerita dia tu saya tak jangka. Dia daripada cerita joget-joget, shuffle dia hatiku, tiba-tiba jadi cerita perang dewa kan. Tapi untuk Kamen Rider Decade ni, dia punya Kamen Rider dia style kan. Dia boleh jadi Kamen Rider lain kan. Dia boleh apa, banyak form apa semua kan. Tapi kan, saya tak minat sebab tu lah. Macam saya cakap lah, saya tengok berdasarkan jalan cerita. So Kamen Rider Decade ni, jalan cerita dia bagi saya kurang lah. Saya macam tak faham sebenarnya dia ni apa matlamat dia. Dia memang mengembara je ke? Yelah, kita faham kan, dia passing through Kamen Rider kan. Tapi itulah, dia mengembara ni untuk apa? Untuk collect stamp setiap negara. Untuk kumpul batu di setiap tanah mungkin. Mungkin jugalah, mungkin lah kan. Dia mengembara untuk collect Kamen Rider di setiap dunia mungkin lah. Itulah tu. Tu yang saya macam kurang sikit sebab dia tak ada benda yang jelas tau. So kalau korang die hard Decade fan lah, korang bolehlah komen kan. Korang bagi tahu saya apa sebenarnya yang Kamen Rider Decade ni dia nak. Ayolah kita tengok mainan ni. So jom kita tengok. Satu, 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 satu. Jom! Okay, so ini dia DX Decade Driver. Okay, macam biasa sebelum kita dengar bunyi dia, ayolah kita tengok detail dia dulu. Okay, belt ini berwarna putih. Dia ada logo Kuga Agito Ryuki Faiz Blade Hibiki Kabuto Denno Kiba. Okay, dia ada line hitam. Ini warna kelabu. Bagi saya kelabu lah sebab dia gelap semacam. Dia bukan silver. Okey, kat sini kita ada bulat-bulat. Saya nampak warna biru, merah dan juga hijau. Biru, merah, hijau. Okey, dekat sini kalau korang perasan dia ada tulis Decade. Okey, dekat belah bawah dia, dia ada speaker, ada on off switch. Okey, kalau kita tarik ni, kita nampak kat sini dia ada detail-detail kat sini. Oh, berabuk mat. Berabuk. Nampak sangat jarang main. Okey, benda ni boleh cabut, benda putih ni. Okey, untuk cabut dia, okey, kita dekat atas ni, kita nampak sini dia ada butang. Okay, korang tekan butang ni dan korang tarik. Di sini pun ada lagi detail. Kat belakang dia ada bateri. Dia guna dua
AAA bateri. Okey, kat sini dia ada tempat untuk tekan dia. Ha, nak aktifkan bunyi-bunyi, dia tekan kat sini. Okey, nak letak, kita tekan je. Okey, belah belakang dia. Okey, kat sini kita ada detail macam barcode. Kat sini kita ada tulis Bandai 2009. Okey, yang ini adalah strap dia. Ah, strap dia dia boleh cabut sebelah ni. Oh, banyak habuk ah, saya cabut-cabut. Yang sebelah sini dia dia dah memang ada kat dalam ni. Ha, dia memang dah tak bercabut dah. Okey, nak pasang dia, ha, kita cuma tekan kat sini. Okey, dan kita cocok. Selepas cocok, ha, kita macam biasa lah, ha, kita ada bell stopper. Masukkan stopper. Okey, kita masukkan stopper. Ha, kita kunci macam dia biasa. Ha, kira ni standard lah bagi kamera the belt. Dan kita kunci guna stopper. Ha. Okay, macam biasa, ha, size dia cuma untuk budak, so saya kena pakai back stand. So itu dia untuk detail dia. Okay, sekarang kita nak tengok cat ni. Ha, cat ni saya custom. Saya tak nak review lebih-lebih lah, sebab kalau korang nak tengok review lebih-lebih, korang bolehlah tengok video yang saya bagi tahu tadi. Okey, saya buat colour dia colour mati sebab tahu lah, saya jenis tak suka sebenarnya kilat-kilat. Ah, saya jenis suka memang mati macam ni supaya mudah untuk dilihat, nampak ni. Ha, senang kan nak tengok. Okay, kita ambil cat ni lah. Ha, cat bulat ni. Ah, nampak dia jadi macam bila kena cahaya, ha, dia ada macam pantul tau. Sebab tu saya tak suka kalau macam berkilat-kilat macam ni lah. Sebab tu saya suka lebih suka mati juga colour mati macam ni. Kalau macam ni. Okey, saya buat saya rasa 30 cat saya custom. Kita ada 10 Kamen Ride, kita ada 10 Final Form Ride dan juga kita ada 10 Final Attack Ride. Kita ada Kuga, Kiba, Den-O, Kabuto, Hibiki, Blade, Faiz, Ryuki, Agito, Kuga. Ni pun sama, kita ada Decade, Kiba, Den-O, Kabuto, Hibiki, Blade, Faiz, Ryuki, Agito, Kuga, Decade, Kiba, Den-O, Hibiki, Kabuto, Hibiki, Blade, Faiz, Ryuki, Agito dan juga Kuga. Okey, hari ini saya tak akan review kesemua kad-kad ni. Hari ini saya akan review kad secara random. Okey, kalau ada kad yang korang nak dengar tapi saya tak main hari ini, korang bolehlah pergi ke TikTok saya. Ha, korang komenlah apa-apa video, korang cakap, "Bang, saya nak dengar kad Kamen Rider yang ini kan." Ha, saya akan reply, saya mainlah kad mana yang korang nak dengar. InsyaAllah. Okey, so jom kita dengar bunyi dia. Nak on dia. Okey, tadi saya dah beritahu kat bawah ni. Okey, bila kita on, kita akan ada dapat bunyi. Dia ada lampu merah kat sini. Okey, night engine dia mesti ramai tahu lah sebab ramai peminat dikit kan. Dia tarik ni, masuk kad, tutup balik. Okey, hari ni saya nak review 9 kad lah, 9 kad. Okey, kad ni wajib kita review. Kad ini pun wajib kita review. Dan kad ini pun wajib kita review. Saya akan ambil lagi 2 kad daripada 3 deck ni. Okay, so kita akan cong. Okay, saya nak nombor 4 dan juga nombor 6. 1, 2, 3, 4, 4. Kita dapat Hibiki. Dan juga 6, 5, 6. Kita dapat Kabuto. Hibiki dan Kabuto. Sekarang ni untuk final form ride. Okey, tadi saya ambil 4 dengan 6. Okey, kali ni saya ambil nombor 3 dan juga nombor 7. Alright. 1 2 3. Kita ada Faiz 3 4 5 6 7. Hibiki juga. Kalau dapat 3 Hibiki memang jackpot lah. So ini untuk final attack right. Okey, saya nak cut nombor 2 dan juga nombor 9. 1 2 Kabuto. Oh, Kabuto dah ada. Alright. Dan juga 9. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 last sekali. Gitu. Yeay. So kalau korang dengar kad-kad lebih ni, korang bolehlah pergi ke TikTok saya macam saya cakap tadi. Korang komen. Okay, so jom kita dengar bunyi-bunyi daripada kesembilan kad ini. Okay, kita start daripada Kamen Rider Decade. Ini adalah kad yang digunakan untuk Decade Henshin. Okay, so jom kita dengar. Itu adalah Kamen Rider DK. Okey, tadi kalau korang perasan, semasa saya nak masukkan kad ni, okey, saya pusing dulu tau, saya masuk. Lepas tu ada logo kat tengah ni kan. Okey, untuk pengetahuan sebenarnya kita tak payah pun nak pusingkan kad ni. Kalau korang nak masukkan muka DK depan ni, korang kena pastikan yang barcode ni dia bahagian dekat sini ha. Dekat bahagian Ruki, Faiz, Blade, Hibiki, Kabuto ni. Korang kena macam ni. Tak boleh lah macam ni. Tak boleh dekat bahagian ni. Sebab belt ni dia berfungsi melalui barcode ini. Tak percaya. Kalau tak percaya, meh saya tunjuk. Saya masukkan guna muka dikit ni kat depan. Sudah kata. Dia yang penting barcode ni dekat sini. Dia tak boleh macam ni. Alright. Kita dah tengok dikit. Next, kita tengok pula Hibiki. Alright, so let's go. Hibiki sudah. Sekarang Kabuto. Kamen Rider. Kabuto. Alright, kita dah settle 3 kad Kamen Rider. Okay, so sekarang kita nak dengar pula Final Form Ride. Alright, let's go. Kita start daripada Final Form Ride Decade, Decade Driver. Final Form Ride. Semak oh. Okay, next kita Final Form Ride Faiz Blaster. Okay, so ayo. Final Form Ride. Faiz. Alright, next Final Form Ride Hibiki Ongekiko. So let's go. Final Form Ride. Alright, kita dah settle Final Form Ride. Apa sana apa sanitize. So next kita my Final Attack Ride. Okay, kita start daripada Final Attack Ride Decade. Ayuh kita. Final Attack Ride. Alright, sama juga dia DDDDK. Cuma dia tukar perkataan je. Yang tadi Final Form Ride, yang ni Final Attack Ride Kids. Okay, tadi dikit, sekarang Agito. Final Attack Ride Agito. Itu
dia Akito. So sekarang ke betul. Alright. Kita dah settle dah. So itu dia 9 card saya review hari ni. Dia best. Tapi itulah, kalau saya nak review ke-30 card, panjang video ni nanti. Mau kena buat movie kan, macam Avengers 3 jam. Tapi itulah, berdasarkan pemerhatian saya, Decade Driver ni semakin banyak card semakin best. Tu dia. Dia semakin banyak card, semakin banyaklah bunyi yang dia akan keluarkan. Okay, so itu dia DX Decade Driver. Dia, walaupun saya tak minat kamera dia Decade, saya boleh cakap belt ni bagi saya best lah. Dia best. Tak, saya still tak boleh brain tau dia punya teknologi tau. Dia boleh scan barcode yang saya print cuma guna printer apa ni, HP komputer. Dia power tau dia punya scanner tu kan. Itulah dia, teknologi semakin moden, semakin canggih lah mainan. Okey, tadi saya dah cakap, semakin banyak card, semakin banyaklah bunyi yang dia boleh keluarkan. Saya rasa belt ni dia ada bunyi Kamen Rider Showa tau. Cuma yalah, saya nak print card Showa, saya tak tahu rupa card tu macam mana. Tetapi minggu depan kita akan main Bullet, dan Bullet ini dia ada sediakan kad Ichigo dan juga V3. Mungkin dia boleh berfungsi dekat belt ni. So kita nantikan minggu depan. Okey, apa-apa, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa main belt Kamen Rider ni sebab dia boleh bertukar menjadi macam-macam. Dia boleh bertukar wajah, boleh bertukar suara. Ini bukan cerita hantu, Pontianak, Jembalang. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Woo. Heshi. Thank you.